tidak diperhatikan. Kalau Kalimantan Barat ini memiliki 3.000 desa, lalu ada desa yang benar-benar terjauh. Nanti kalau tidak diperhatikan desa yang seperti ini, karena saya menyampaikan ini karena saya termasuk desa tertinggal di Kalimantan Barat ini, dan saya berasal dari desa yang terjauh. Maka kami walaupun dari jauh, dari Kabupaten Kepuas Hulu, dari Kecamatan Bunut Hulu, Bapak Gubernur. Jadi tolong, jangan kita hanya memperhatikan yang maju, tetapi tidak memperhatikan yang mundur, ataupun yang jalan di tempat. Karena kita ini sama satu nusa. Yang merubah suatu desa menjadi desa maju dan mendiri, bahkan dari atas itu memang tidaklah seperti apa yang dibicarakan oleh ahli ini dan teori ini dan itu. Karena fakta di lapangan, kepala desa salah sedikit menjadi kambing hitamnya pemerintah, ujung tombaknya pemerintah.